Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat nikmat umur nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu lagi di channel saya ini insyaallah Mudah-mudahan channel saya ini bisa bermanfaat bisa berguna buat kita semuanya baik itu di dunia maupun akhirat insyaallah mudah-mudahan Uh, yang sudah subscribe, saya doakan uh, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah mudahkan semuanya. mas. ya, insya Allah jangan lupa di-subscribe, like-nya, share, dan komen. Insya Allah, oke. Okay, hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita karena banyak sekali request. Uh, karena saya juga ada kesibukan, jadi lambat untuk mengupload video. <laughs> Sebelum itu, kita langsung ke pelajarannya. Sebelum itu, kita lihat, di bisa dilihat di playlistnya ya, playlist belajar tajwid dan itahsin, di situ semua tentang video tajwid dan tahsin ya karena di YouTube saya ini e, banyak sekali kategorinya jadi saya buatkan playlistnya yang suka tajwid bisa di sini lihat sini kemudian juga saya sudah buatkan khusus untuk e, apa untuk mengaji saja tajwid dan tahsin bisa dilihat di YouTube saya satunya ngaji bosku nah, di situ bisa jangan lupa di subscribe like nya share dan komennya oke okay, alhamdulillah kali ini kita akan belajar masih di dalam salah satu cabang Mat Farai yakni mat aiwat ya sekali lagi apa namanya mat aiwat oke okay, alhamdulillah oke okay, sebelum kita melaju ke pembahasan sebelum seperti biasa kita akan bahas satu satu dulu menurut bahasa <coughs> mat itu artinya panjang seperti itu kemudian aiwat itu artinya pengganti. Ha, jadi ini adalah iwat uh, ini adalah pengganti. Kemudian secara istilah. Secara istilah artinya mengganti fathatain. Ha, nanti situ ada fathatain atau dua fa, apa namanya fathatain atau fathatanwin dengan alif bila diwaqafkan. Maka ada yang di apa yang diganti, ada yang diganti tanwin tadi itu fathatainnya menjadi uh, alif. Okay. Kemudian kapan terjadinya mad iwat? Nah, jadi seperti ini. Kapan terjadinya mad iwat? Kemudian mad iwat itu terjadi apabila ada huruf yang berbaris. Perhatikan lagi. Apabila ada huruf yang berbaris fathatan win atau fathatain, kemudian kita wakufkan Nah, jadi kalau ada huruf uh, yang fathatan atau fathatan win dan pas pula itu diwakufkan maka dia termasuk menjadi hukum mat iwat ya Kemudian cara membacanya, cara membacanya ada dua, mas ya. Yang pertama cara membacanya fathatannya itu diganti menjadi satu fathah, ya. Kemudian yang kedua panjangnya satu alif atau dua harokat. Nah, jadi nggak boleh panjang-panjang, ya. Semua satu saja, satu alif atau dua harokat saja. Kemudian langsung saja ke contoh biar lebih mudah. Kita lihat di atas ini ada contohnya. <tuh> Kita lihat contohnya di sini. Uh, di mana mat iwatnya atau mat penggantinya? Nah, di situ ada. Tadi uh, kita lihat kapan terjadinya. Apabila ada huruf yang berbaris fathatain. Nah, di situ ada fathatainnya di mana? Di atas roh. Di atas roh. Maka itu adalah uh, sudah masuk syarat-syarat. Uh, apa namanya ini? Mat iwad. Ya. <tuh> Kemudian kalau kita tidak. Uh, kita lihat bacaan di sini. Ini uh, huruf ini. Kalau diwasolkan atau. kalimat ini kalau diwasolkan maka bacaan seperti ini kabiron nah seperti itu ya kabiron nah seperti itu tapi kalau kita wakafkan nah ini adalah diamat ewat kalau dia wakafkan maka yang betul bagaimana bacanya bismillahirrahmanirrahim kabiron nah, dua dua harokat saja sekali lagi yang benar betul bagaimana kabiron nah, tidak boleh baca kabiron ya Kecuali kalau kita wasol maka kabiron Kalau wakaf maka baca diganti menjadi satu harokat saja kemudian dipanjangkan ya Kabiro uh, Kemudian cara yang salah bagaimana? Nah, kadang kita seperti ini karena uh, Karena kalau di wakaf itu karena mau dipanjang-panjangkan ya jadi uh, yang seharusnya dua harokat jadi empat harokat. Contoh yang mana yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Kabiro. Sampai empat harokat, nah itu salah ya kurang tepat. Kemudian ada satu lagi yang biasa kita salah itu ya, dihentakkan ujungnya, ya Bismillahirrahmanirrahim yang salah seperti ini. Kebirroh, nah seperti itu dia di di remnya terus berhenti seperti kayak ada hamzanya, padahal itu situ tidak ada hamzanya. Jadi yang betul bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Kebirroh, nah seperti itu ya. Jadi dua saja. Kemudian contoh kedua kita bisa lihat di sini. Okey. Kemudian kita lihat di mana mad ayatnya. Di situ ada mad pengganti, di situ ada fathatain atau fathatanwin. Di mana fathatanwinnya? Di situ ada di atas ha. Ha ya, ha kecil, ha, pedas ha tipis sekitar orang ya. Kemudian kalau kita mewasolkan atau melanjuti bacaan, maka bacanya seperti ini. Qadhan Qadhan nah, Seperti itu Tapi kalau kita berhenti Wakafkan Maka dia menjadi hukum ammad iwad jadi tidak boleh lagi qadhan tapi yang benar bagaimana bacanya bismillahirrahmanirrahim diganti menjadi fathah satu kemudian kasih uh, alif satu panjang dua harakat ya yeah. bismillahirrahmanirrahim yang betul bagaimana qadha nah seperti itu sekali lagi yang betul bagaimana qadha nah, seperti itu ya yeah. kemudian cara yang salah bagaimana seperti tadi juga yang salah uh, karena mungkin ke diwakafkan kepanjangan jadi uh, karena terlena dengan wakaf jadi ya dipanjangkan sampai emparokat. Qad yang Ramadan yang salah gimana? ha nah, Seperti itu dipanjang-panjang padahal itu salah ya. Kemudian eh, salan kedua yang tadi seperti apa sama juga yang di pertama eh, karena dihentakkan hak seperti itu ya. the ha nah, seperti semacam diwakafkan kemudian ada hamzahnya padahal itu tidak ada hamzah. Jadi yang benar bagaimana? Ha sekali lagi kodeh nah, seperti itulah mudah sekali ya untuk belajar mad iwat ini mudah-mudahan bermanfaat uh, yang harus kita pelajari yang harus kita rekam di otak kita uh, mad iwat ini adalah salah satu mad yang panjang ketika diwakafkan nah itu dia panjang maka ketika diwakafkan tapi kalau tidak diwakofkan atau wasol maka dia tidak menjadi apa-apa menjadi seperti biasa saja Kemudian ada pengecualian, ya. Ini semua huruf berlaku, semua huruf ketika tanwin. Atau fathatain, ya. Kecuali huruf ta. Ah ini. Ada pengecualiannya, Bas, ya. Ada pengecualian ketika huruf itu, men huruf ta marbuto Atau ta yang macam huruf lima itu, ada titik dua. Nah, itu tidak. Kalau dia fathatain atau diwakafkan tidak boleh menjadi ta, ya. Coba kita ambil contoh dulu, ya. Kita lihat di sini. Contohnya. Uh, kemudian kita lihat. Ada tak iwat di situ? Ada pengganti atau ciri-ciri khas biasanya fathatain dua. Ha, di situ ada fathatain. Kita lihat. Kalau ini waqaf, maka tidak boleh dipanjang, tidak boleh dibaca salat. Salah. Karena ini adalah uh, marbuto, tak marbuto. Ini kalau kita waqafkan, dia menjadi hak besar. ya Atau hak mata kucing, biasa orang yang sebut. ya. Maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah saja ya. shalah saja. Jadi nak boleh salata ya, mentang-mentang karena -mentang. dia tu ada tanwin maka panjangkan satu harakat setelahnya ya. ya? Oke, okay, mudah-mudahan uh, sungguh jelas sekali. Mudah-mudahan okay, kita semangat lagi untuk belajar Al-Qur'an, belajar membaca um, Al-Qur'an lebih baik lagi. Kita belajar sama-sama, kita perbaiki, kita upgrade lagi bacaan kita. Jangan sampai ada yang salah lagi. Jadi yang jelasnya, kalau apa namanya, kalau iwat itu diwakafkan, maka dia menjadi panjang dua harokat saja. Jangan lebih-lebih lagi ya. ya. Oke, okay, mudah-mudahan bermanfaat belajar hari ini insya Allah. Eh, kalau bermanfaat, eh, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share ke teman-teman kita yang baru belajar dan keluar-keluar kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah SAW di akhir eh, di kemudian hari insya Allah. <coughs> mudah-mudahan eh, bermanfaat dan insya Allah kita akan tutup dengan kafatul majelis. yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okay, terima kasih. berjumpa lagi nanti di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.